warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dada Payam. Oke, dalam video kali ini kita akan mencari di pinggir-pinggir sungai saja ya. Ini anu bos, gini sana itu udah mendung banget, mau hujan kayaknya. Kalau kita cari bahan yang lebih jauh lagi tetap tidak berani ya. Jadi kita cari yang dekat-dekat saja. Rencananya hari ini kita akan cari bahan buah yang sampai sekarang belum diketahui namanya ya. Yang mirip buah salam, juga mirip buah jamblang. Jangan lupa dukungannya channelnya ya, ya bos, mensubscribe channel ini dan komen dan like. Komennya sering-sering, nanti akan dipromosikan di tab komunitas. Tinggal nunggu giliran ya. Oke bosku, kita lanjut perjalanannya. Oke, karena keburu waktu hujan ini, karena ini sudah jam 1 siang. Oke, lanjut simak terus videonya. Ini dia, seperti daunnya ya bos, yang kita cari. Nah, ini mudah hidup juga, cocok ini kalau buat pemula-pemula ya. Tapi ini bahannya bahan buah, cantik sekali, dan ini belum musim buah tapi sudah mulai berbunga. Ini di daunnya sih mirip loa ya, mirip sekali loa, tapi bukan jenis fikus, berbeda jauh. Ini di setiap tangkai-tangkainya, di setiap ketiak daun itu ada buah-buahnya. Oke, kita cari bahannya yang bermotif bosku. Lanjut, ini juga karena di sini memang habitatnya ya, di pinggir-pinggir sungai. Kita cari ke sana. Nah, di sana itu ada ya, tapi di tengah-tengah apa di pinggir-pinggir yang tempatnya yang sulit jangkau. Ini habis banjir ya, kalau hujan bekasnya itu, ini banjirnya sampai di sini bos, bekasnya ini ya sampai ke sini banjirnya ini, dan sungainya di bawah saya bosku. Ini dia. Oke, lanjut pencarian menyusuri sungai. Oh, di sana ada suara semsau ya, agak berisik. Maaf, ini jadi agak berisik. Oh, ini ada pohon putat juga. Ini bos. Ini orang-orang Taiwan banyak sekali membudidayakan bahan bonsai putat. Kita cari dulu yang lain, karena kita cari yang bermotif bos. Ini lurus sih batangnya ya, kalau kita lihat. Nah, lurus biasa aja. Oke, kita cari lagi. Di sana kayaknya ada bos. Nah, ini dia. Ini daunnya. Oh, udah tinggi banget ya. Oh, batangnya sudah sampai ke atas sini, tapi bawahnya mantap. Nah, ini dia. Ini batangnya bos. Apa bisa kita ambil atau tidak? Oh, yang di sini ada yang agak kecil batangnya. Ah, ini dia bosku. Nah. Oke, kita coba ambil yang ini aja bos. Oh, sudah ada buahnya malah yang ini. Ini dia. Nah, keren. Oke, kita ambil aja bos yang ini bos, mumpung belum hujan.
dia. Akarnya sudah mulai kelihatan, bos. Oh, dekat sarang semut ya, semut ini. Gede-gede banget semutnya. Gak apa-apa, kita potong langsung aja di sana. Kan kita potong langsung saja, bos. Supaya bisa. Kalau dicabut ini akarnya sampai ke dalam banget. Ini dia, bosku. Ini dia, bosku, bahannya ya, cantik sekali, sudah sampai ke cabang sekalian ya. Jadi kita tinggal ranting-rantingnya saja yang akan kita anu ya. Ini sudah sampai ke cabang dan bahkan anak cabang. Nah, sudah sampai ini ya. Mantap. Kita dapat langsung tinggal tanam saja ya. Keren. Ini bahan bonsai buah. Buahnya tadi rontok ya. Tadi di sini buahnya. Tinggal tanam, bosku. Oke, bosku, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses selalu. Semangat.